Piye? Mama jangan iri ya, ini ujang lagi sama Firman. Jangan iri-iri ya mama. Maksudnya mau nangis loh. Aduh. Aduh. Piye? Rel, Mas Ujang ngikutin kamu 1 tahun loh, Rel. Ikutin Parel waktu itu. Parel ini jangan gitu, berdiri aja. Waktu Parel ini apa namanya nyanyi di gedung istana itu, Rel, sampai sekarang Mas Ujang ikutin. Sekarang Mas Ujang bisa megang kamu, Rel. Biasanya Mas Ujang cuma nonton di video, Rel. Orang mana? Orang Bandung saya. Jauh ya. Enggak usah takut. Wah, Bu Siti saya nangis, Bu. Iya, ibu. Apa cinta apa cinta macam ni? Siapa? Siapa cerai? Duduk naik parang. Jangan main parang ni. Kasihan sampai ni. Eh, hello bos. Ren, mau ganti dulu dari ini. Ganti aja. Gak nyangka saya mas, ini kayak mimpi saya. Kayak mimpi. Nih, Pak Lo, lihat, Ma jangan pada ngiri ya, lihat Ujang sudah bisa meluk Parel sekarang, udah bisa ketemu Parel, udah bisa megang Parel yang biasanya nonton cuma di video saja. Buat Mama yang belum ketemu Parel ya silakan kesini aja sendiri nanti ya. Saya gak nyangka sih, Ren. Halo. Gak nyangka. Iya, Mas, saya gak nyangka sekali bisa ketemu anak. Udah gede ya, Bang. Ya waktu Bang Ujang pertama reaksi kan masih kecil sekali itu. Oh, kenapa? Pak. Coba tamparin saya. Mimpi pun kayak itu, Ren. Coba langsung dulu, Ujang katanya. Kayak mimpi, guys. Mimpi katanya, Ren. Ketawa dia. Malah ketawa. Siapa dia? Gak bisa ngomong lagi. Gak bisa ngomong katanya. Saya nangis loh ini. Saya nyangka ketemu Nana kesel. Bruh. Iya, sama saya gak percaya lihat wajahnya ini, Rel, aduh, ampun. Sehat-sehat ya. Nanti ke bawah. Mimpinya masih jadi doain. Amin. Rel. Amin. Lancar juga, gitu. Sehat-sehat dan rezekinya makin lancar. Amin. Makin pinter. Jatuh. Dinyatakan dia. Tuh. Oh iya, ini Mbak Kinyis katanya pesen ke Ujang, katanya cubitin Parel. Ya jangan cubitin, nah. Berani saya tuh tak toel-toel aja tuh ya. Malah Ujangnya disuruh mimpin tadi. Toel-toel, disuruh toel-toel. Katanya toel-toel aja Mas Ujang katanya. Hah? Duduk bawah. Aduh, kalian gak capek? Capek lah. Gak capek ya. Kasihan. Mau ganti dulu? Iya.
Suruh makan dulu. Mau makan dulu? Ya, Mas Ujang udah ketemu sama Pare tuh udah beres seneng gitu. Udah ini ya, Mas Ujang mau kemana coba? Mau ke sungai ke sana lihat tempat Pare berenang itu. Eh, Pare bingung dia. Iya asli. Iya betul ya kawe. Kecil ternyata ya. Iya. Banyak yang bilang pantas harus ketemu itu kecil katanya itu. Tapi video kayak agak gedean gitu ya. Ya biarin gini lah biar lucu terus. Lah. Korek. Saya nggak tahu Mas Ujang ya. Atau pernah dengar? Siapa kamu gitu? Pernah dengar aja. Pernah dengar. Siapa Olai seperti itu? Ketahu. Iya, Pak. Ini sih apa namanya? Ya Om Rais yang ya sering sama Sujang ini kontek-kontekan. Wasin main ya. Lagi free sekarang. Itu ada kiriman dari fansnya Parel dari Bakini Songkong sama Ibu Nur Saidah Medan. Nanti aja ditanya dong dari Ibu Nur Saidah itu. Itu kasih ke Parel katanya hadiahnya gitu. Itu udah ditulisin. Jadi Bakinis yang mana, dari Ibu Nur Saidah yang mana. Dari Mas Ujang juga ada itu di situ disatuin gitu. Terima kasih. Iya. Aduh bener ya. Kalau udah menggebu dari dulu pengen yeah. Kamu sekalinya ketemu yeah. Gak bisa ngomong apa apa. Enggak percaya mas sih saya. Iya lo Parel ya. Ya saya lihat di video aja. Ya makan aja dulu Pak Rel. Istirahat. Dulu kasihan sama teman-teman sini. Main juga sama teman enggak apa-apa. Sudah mau ke sana soalnya mau ke sungainya Pak Rel. Mau mandi. Apa mau mandi sana yuk? Jangan. Dia mau semaunya. Mau survei Mas Sudah mau liatin tempat mainnya Pak Rel ke sana. Survei. Kan dulu ayah kan aku apa yang boleh kapan? Iya, ini bahasa mendoanya. Bahasanya yang gelap. Kang Cang bingung itu, padahal ngomong apa? Maksudnya mah gak paham bukan orang ini. Orang Bandung apa Sunda? Iya, Jawa Barat. Berem-berem jaber hayam dah. Padahal pernah nyanyi tuh lagu Sunda tuh. Berem-berem itu. Oh iya, ada pernah nyanyi. Entah itu apa? Sampah. Sampah itu. Runtah gitu sudah bikin suka jadi suka lah gue lagu Parel nih. Kok runtah langgamnya jadi rungkad sih gimana sih kau ini? Maklum buyar konsentrasi. Ya, istirahat. Mau ini mau makan-makan dulu lah sana. Enggak apa-apa. Ini. RT pasar. Pasar di. Bu. Kau kan sekolah kan kalau kan gembel ya. Ceblok siji tak cukup jaluk benar ambek gurune. Masih video. Gembel. Gem tuh. Mau kasih ini kamu. Ini aku musuhan sama Parel sekarang. Jangan ngiri mama. Jangan ngiri mau ya kecil sangat kecil kawinnya apa yang lewat terus lemah mau senang banget ke Mas Ujang bisa kesini ketemu Parel mau ya penasaran katanya Mas Ujang katanya kalau ketemu Parel pasti heboh semua gitu banyak yang ngarep ya akhirnya sekarang udah kesampaian ketemu Parel. Asli nih Parel.
Mas. Eh? Iya sih toh. Saya. Iya sih Mas. Yang jatuh. Tadi kamu. Nggak. Mas, Mas sini. Masih di perjalanan. Ini Mas mana ini? Bang Panda. Bang Panda. Oh, Panda. Ya, Bang Panda. Saya tuh tahu aja ketahu nama. Wajahnya, wajahnya inget, namanya lupa yang mana tuh ketuker. Anyar ya. Hah, itu esnya. Wah, Bu. Enggak ada nih loh ini. Emang siapa pe foto lah? Sehingga mah ketemu di sana. Kira nang. Oh, kalau salah. Oh, bukan. Masalah. Ma, mama. Apa? Korek. Keberuntungan saya ini. Di Jakarta belum pernah datengin ya, waktu konser di Jakarta itu belum pernah. Di Bali ya. Jangan kan di Jakarta Mas, di Bali itu para waktu itu saya sempat bayar ketemu nggak bisa. Waktu manggung di Sesetan sama Wandra tuh. Di Lorel Mas Ujang pulang tuh miris nggak ketemu Parel. Susahnya minta ampun, dijagain tau. Waktu itu aku di sana. Iya. Emang kalau dibeliin satu yang lainnya. Nah, yang lainnya itu, pasti ikut. Aku juga ngerti. Nah pasti. Ya, yang saya, nah, kita, itu. Saya juga tahu itu. Salam komen dari Mak-mak salamin sama Bang Jang. Iya. Salam juga Mak-mak Palop, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Amin. Parenya juga sehat terus, sehat terus. Sampai sukses. Biar, biar jobnya yang lagi numpuk sekarang handle semua. Amin, amin. Nah, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, habis semua, habis sore. Tadi jam berapa kamu datang ke sini? Dari Balinya jam 5. Dari 5 pagi. Nanti dari Bali ke sini naik kendaraan ini, pakai motor saya. Pakai motor. Mana cepat pakai motor? Nyampe ke sini tadi tuh jam berapa? Jam 11. Hah? Jam 11. Jam 11. Orang mana kalau di Bali? Di Bali ngerantau masuk jam. Iya. Bali. Kayak Paret lah, Paret juga ngerantau ke Jakarta. Nur, Bang Ujang ya? Bang Ujang. Itu sih, itu Bang Mandor itu ya. Mandor. Mandor kendor. Kendor. Duduk di sini. Mandor kendor. Iya Bu, ya Pak Bu, adem saya senang di bawah ini. Lah Bu, Bang. Waalaikumsalam. Ini lo ya, Mbok ini. Cantik dari videonya kan. Ada janda katanya tuh. Aku ngambil nomor kamu di akun YouTube-mu yang terima karyawanmu. Halo, kamu udah halo. Assalamualaikum. Gimana kabar? Gimana? Jauh-jauh dari seberang. Saya sampai nangis dong. Iya. Alhamdulillah. Tadi mau menangisnya gak lihat. Iya. Tapi belum cuci tinggal tangan. Enggak aja. Dengan ini saya baru datang dari sekolah ini. Sekolah saya kelas 8. Kakak kelas Marel. Oh, aku lah Mbak. Mbak, aku kayak mimpi loh ketemu anak ini. Iya lah. Cek, cek. Iya, sampai saya tadi ini mimpi.
ya kalau ini Parel ya. Eh waktu di Bali kan mau ketemu, nggak ketemu ya? Iya nggak ketemu, saya mau ya. Sekarang puas ketemu, puas ya. Gue kemarin ini nginep di sini tuh kalian, tuh kalian di Parel. Kalau lebih puas mana? Kalau nginep Parel tuh nggak belum. Nginep tidur sama Parel kan lebih puas. Enggak, saya ini udah ini apa namanya? Janjian sama teman saya kan banyak banget di sini Banyuwangi. Oh. Waktu belum covid ke teman saya banyak orang Banyuwangi, tapi udah covid pada bubar sini balik lagi. Oh. Ke Banyuwangi semua pada pulang. Oh. Ada katanya di sini teman saya yang ke rumahnya Parel cuma 5 menit gitu. Iya. Siapa? Tetangganya Parel kayak teman saya tuh. Di sini oh, yang kerja di Bali banyak. Loh, kan banyak, banyak pasti. Om. Katanya kamu ke sini dulu sebelum ke Parel, kita anterin ke rumahnya 5 menit nyampe katanya gitu. Tapi saya enggak ke dia yang hubungi nanti. Langsung aja ke sini langsung tuh. Ayo juga lah. Ayo pecah. Yuk, ya, enggak apa-apa nih. Yang penting udah ketemu Mas Ujang, mau main saya sana. Kelang ke Mas. Harap nanti ya. Itu ambil apa? Mangga. Eh, kalau yang datang ke sini tuh mangga. Oh, mangga. Kalau bisa keluar terus dipegang. Heeh. Kalau masuk sama Mas Ujang diizinin udah ketemu ya. Main dah sana enggak apa-apa kasihan. Kirain Bang Ujang ini orang Bali, ternyata bukan ya. Bandung. Bandung ya. Misalnya di Bali. Iya. Lebih noman sanune yo, asline yo. Masa? Apa mah jenggotnya di anu itu sampean? Paling jenggotnya iya, kan di anu disuruh makan. Kan sama cowok lah itu kan sih pada takut nanti katanya gitu. Oh gitu. Iya katanya kalau ketemu Parel katanya dipangkas dulu yang rapi, takutnya Parel nanti ini, takut. Ini, takut. Geli gitu. Ayo. Ini kayak ini begal mungkin. Arepin anggir ya. Jang. Udah. Eh? Udah. Udah.